itu sakitnya pernah merosting orang-orang itu sampai bau kayak ternyata dia mau kawin ya. Termasuk bapak nggak yang saya kayak ini ternyata ketika ini ya ternyata ternyata ada yang mau juga pak, ada yang kejebak. Kiki Saputri dan Muhammad Khairi. M-nya pasti Muhammad dong. Benar pak. Iya. Dan Midun. Panggil ke saya karena Midun. Oh kata. Kakak. Oh ini. Ternyata Kiki dan Khairi mau menikah. Mau dong. Mak aku nanya. Iya. Aku memberitahuan nih ke sini. Saya nanya. Tanggal 28 Januari kan? Iya. Ya. Oh, jangan-jangan jadi undangan nanti ke Subaru. Datang gitu. Oh gitu ya. Datang ya. Pak Sandi. Oh gitu ya. Indosiar dibacain. Oh. Aduh. Tunggu Pak Ganjar di pernikahan aku. Ya, beban kan. Oh ya. Oh ya gantian dong saya di roasting. Ya. Roasting. Cuma gitu. Ya jadi nanya di mana? Benar sih aku mau nanya. Bener. Di dating app Pak Ganjar. Di aplikasi dating. Aplikasi dating. Cinta online. Cinta online bener pak. Oh serius sih. Terus? Oh. Saya udah hopeless pak. Di dunia nyata kayaknya nggak ada yang mau sama saya. Jadi saya cari di online aja lah. Oh. Kalau online kan bisa pas. Beneran ya? Iya. Kamu produk cinta online ya? Iya. Iya pak. Bisa ya. Terus ketemu gitu. Awal kan. Tapi kamu kenal dulu nggak sama? Enggak. Kan kalau dating apps kan random aja pak, orangnya dari mana-mana gitu kan. Bisa terjadi. Kalau dia pasti kenal saya dong. Siapa yang kenal gitu? Sama. Yang bikin awet muda kayak gini pak. Oh, okay. Saya roasting tiap malam nanti pak. Oh iya. Bener-bener roasting tiap malam. Ya maaf ya roasting terus. Oke, jadi kenal dari situ. Terus pertemuan pertamanya gimana dong? Jujur pak, sebenarnya ini ya harus... jujur lah, biasanya bohong ya? Bukan, biar meyakinkan aja okay. Gitu coba dia meyakinkan ya? Wajahmu aja gak meyakinkan. Asli bapak. Jadi hari ini, kandidat keempat. Kandidat keempat, men. Dari yang match-match itu kan, yang matching di aplikasi, pindah ke Instagram, saya lihat satu profil cowok-cowok ini kan. Hari ini the last option pak. Iya. Karena terlalu jaksel pak. Oke. Saya merasa kayaknya nggak cocok nih sama saya, kayaknya nggak. Karena saya kan jadi agak bapak bilang agak begini kan. Terima kasih atas pengakuan. Iya. Karena kan lempeng lurus gitu. Kayaknya nggak cocok nih. Lo kerja di mana kayaknya? Aku di perusahaan. Pengadilan juga. Enggak. Oh gitu. Itu ada terus tapi dia nggak apa ya? Dia gigih banget pak. Saya jadi saya sama yang lain dulu sama yang lain. Gigi itu gigi. Saya sama yang lain dulu, terus sekarang saya nggak merasa insecure, jujur aja pas saya insecure kayaknya nggak bakal mau dia sama saya gitu, beda terus. Tapi dia bilang, Ki makan, oh iya, yang ini belum ketemu, ini sama yang lain nggak cocok, ketemuin dia. Tapi yang ngajak siapa? Tapi dianggurin dulu 1,5 bulan. Tuh dianggurin kan? Oh, iya. Tapi yang ngajak makan siapa? Saya pak. Tiba-tiba nge-DM kan, makan yuk. Balas mandir, yaudah ayo kapan besok, kita kayak besok. Terus lah 1,5 bulan saya cuekin. Iya, 1,5 bulan itu. Setelah makan? Sebelum makan. Oh, sebelum ketemu. Oh. Maka saya lihat Instagram duduk di sekitar luar, MH nih. Aduh, gitu saya takut. Pokoknya nggak bisa terima lah. Saya kan mantannya kan Reza Radian, gitu-gitu. Iya, menis kok. Pas lihat dia berewokan, oh lah gitu. Iya, agak mirip. Ya udah terus ketemu pak, terus saya nggak ekspektasi oh ternyata anaknya baik sopan, nggak segang apa ya, mengganggu anak jaksel cowok-cowok yang witchies yang suka flexing gitu, ternyata kalem. Tapi emang dia kamu cek di hari ada IG-nya profilnya? Iya saya cek pak. Emang nggak punya gitu? Punya. Masa nggak punya IG? Ini orang tua nggak punya IG, bapaknya punya IG. Karena yang masuk IG ini diseleksi dulu pak. Jadi iya. Follow saya dulu. Jadi kalian tahu dong, begitu cek IG pasti kalian cek juga. Karena kan kalau di Bumble banyak yang fake account gitu loh pak. Enggak, tapi waktu itu udah bayangin nggak kalian kikinya itu kiki yang ini gitu. Bayangin. Yang tengil ini. Termasuk tengil nggak sih? Iya. Agak ya. Tapi cantik kan aslinya kan. Iya. Iya. Dipaksa gitu di bawah tekanan. Ketemu asli lebih pecah.
cicilan lagi nggak taunya. Tapi ya waktu itu benar nggak? Akhirnya jujur aja waktu itu ini gigi yang itu ya gitu. Bukan? Karena awal kena gigi itu di itu pak di Instagram terus di Bumble viral itu kan terus tadi Bumble itu banyak yang kayak fake account gitu loh pak. Ini benar nggak gigi yang itu, Instagram ya? Itu? Tapi udah tau kan udah terkenal dong waktu itu. Sederhananya ini Kiki beneran. Iya. Yeah. Ya coba aja dicek aja follow Instagramnya aku follow kan, intinya bener dong itu. Itu pas follow akhirnya kok bener Kiki beneran ternyata gitu. Ya gitu ya. Iya. Yeah. Karena kan dating app itu entah siapa pakai foto siapa ditaruh gitu kan pak. Awalnya saya mau ketemu dia pak karena saya tahu kan cepet chattingan dulu kan pak. Oh hukum nih lumayan lah kalau saya kenapa-napa ada yang baik punya teman gitu kan. Oke. Okay. Tujuannya cuma buat teman doang. Modus juga ya. Modus. Iya. Eh mau dikawin ya. Berarti saya pinter ngejebaknya kan? Luar biasa. Aduh, gitu Fred, ternyata kisah love-nya gitu. Lama lah ya? Siap Bapak, ya, terima kasih banyak. Selamat kembali ya. Siap. Tapi itu saya. Makanya saya kaget karena dekat juga sekali. Ya itulah, dunia itu gak seluas dalam kelor. Mau siapa-siapa, kita foto dulu dong. Masih. Udah paling mentok ini. Udah saya udah pakai egrang Pak, Bapak ngelihat. Saya jadi ikut sampai iya. Buka nih ini. Hai. Hai. Ya. Waktu Bapak mahal nih. 1, 2, 3 Ya, lain kali jangan ngitung Pak. Ya. Oh iya, sama. Sarannya apa? Oke. Okay. Kan cinta kan mau kawin tuh harus penuh dengan cinta. Okay. Sarang burung. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sukses ya. Selamat ya. Foto saya. Cerita apa? Makanya banyak. Capek banget sih. Mas, makasih ya semuanya ya. Dadah. Pastikan Pak Ganjar di pernikahan kisah putri. Katanya tuh orang ngantri tau nggak? Oh, kayak pasien tadi. Oh iya iya. Kayak puskesmas, ini orang mau datang nanti. Kayak puskesmas. Oke. Oke, terima kasih. Ketemu Pak Gubernur, ngapain? Aduh, Masya Allah seneng banget ketemu Pak Ganjar, si gantengku. Kalau aku bilangnya si gantengku ya. Emang kurang ajar sih aku, jadi hari ini nganter undangan pernikahan aku buat Bapak. Berharap semoga Bapak nanti bisa hadir, memberikan doa restu dan juga ikut berbahagia atas pernikahan kami. Mohon doanya Pak Ganjar dan waktunya. Ya. Nah.